بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai dengan saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk melanjutkan pembelajaran kita pembelajaran bahasa Arab ya di buku yang kedua, di jilid yang kedua dari buku Durusul Lughatil Arabiyah Ya baik kita lanjut di latihan yang keenam. Ya, latihan yang ke-6 dari pelajaran yang ketiga, buku yang kedua, Durusul Lughatil Arabiyah di halaman 22 ya di halaman 22. Baik, kita lihat uh, di sini perintahnya. Iqra'il mithalaini. Iqra'il ini Bacalah dua contoh yang ada. Tsummarbit. Kemudian ikatlah atau kemudian gandengkanlah, sambungkanlah ya. Baina kulli ini di antara dua kalimat fi ya pada kalimat-kalimat berikut mustamilan lakinna dengan menggunakan kata lakinna ya. Lakinna artinya apa? Ya akan tetapi ya, tetapi atau akan tetapi ya. Dengan menggunakan kata lakinna yang maknanya tetapi wa'lam ketahuilah dan ketahuilah anna lakinna min akhwatiinna inna bahwasanya lakinna itu adalah saudaranya inna ya adalah saudarinya in inna maksudnya apa lakinna saudaranya inna maksudnya pengaruhnya sama seperti pengaruh in inna ya kita baca lagi perintahnya bacalah dua contoh yang ada kemudian ikatlah atau sambungkanlah dua ya kalimat ya yang ada dengan menggunakan kata lakina dan lakina itu adalah saudarinya in inna ya maksudnya apa saudarinya inna amalannya sama seperti in inna apa amalan inna merubah, merubah. Muptada mubtada menjadi ha, mansub, mansub. mansub. Ya, ya, ya merubah mubtada menjadi ma mansub ya contoh misalnya As-sayyaratu jamilatun. Tambahkan inna menjadi Innas-sayyaratu jamilatun. Iya, yang tadinya as-sayyaratu menjadi Innas-sayyarata. Ya, menjadi apa? Fat. Fatah innas sayar, Innas-sayyarata jamilatun, ya. Sesungguhnya mobil itu in inna. Ya, kita, contoh lagi ya. Hamidun tawilun. Apa artinya? Hamid tinggi. tinggi. Ya, Hamid orang yang tinggi hamid tinggi ditambahkan inna menjadi inna, inna. hamidan iya, tawilun iya yang tadinya hamidun menjadi hamidan inna hamidan tawilun ya jadi inna itu amalannya adalah merubah mubtada menjadi man mansub, mansub. nah di sini dikatakan lakinna min akhwati inna jadi lakinna itu sama seperti inna merubah mubtada menjadi apa mansub mansub. Ya, contohnya tadi misalnya hamidun <coughs> towilun tambahkan lakina menjadi <coughs> lakina hamidan <coughs> towilun. Tetapi hamid ting, tinggi. tinggi. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Silakan baca dulu contohnya. sogirun. <coughs> iya. <coughs> ya. Artikan dulu pelajar-pelajar itu banyak, kelas itu kecil. Iya, nah ini ada dua kalimat kan? Dimana dua kalimat ini eh, apa namanya saling bertentangan. Nah, jadi lakinnya itu untuk menyambung kalimat yang ber bertentangan. Nah, kan tapi ya. Pertama lihat muridnya banyak, kelasnya kecil kan bertentangan. Ya kalau nggak bertentangan kan muridnya banyak, kelasnya Besar, Besar. Nah, ya. nah ini karena bertentangan, kita sambungkan dengan lakina. Menjadi atul labu kasirun lakina, fasla sogirun. Iya, pelajar-pelajar itu banyak, akan tetapi kelas itu kecil. Iya, ya, atul labu kafirun, lakinnal fasla sogirun ya pelajar-pelajar itu banyak akan tetapi kelas itu ke kecil Sina. lihat yang tadinya Sina. al faslu ketika ada lakinna menjadi lakinnal fasla lihat diperhatikan kata al fasla di situ ada garis bawah nggak nah, ya, antum garis bawah itu kata al-faslanya antum garis garis bawahi itulah yang menjadi antum apa namanya uh, perhatian ya jadi ada perubahan di situ. Yang tadinya apa? Domah menjadi fat, fathah. fathah. Jadi lakinna itu merubah mubtada menjadi apa? Mansubnya Mansub. alfaslu menjadi alfasla. Bisa dipahami? Ya sekarang baca uh, contoh yang mbak Hamidun <tuh> mujtahidun. Artikan Hamid rajin. Mm, -mm. So Sodiquhu kaslanu. Mm -mm. Sodikun apa? Oh, Sodikun teman. teman. Jadi Sodikuhu temannya. Temannya malas. Iya. Hamid rajin. Hamidun rajin. Ham, eh, hamidun mustahidun Hamid rajin kan? Sodikuhu kaslanu, temannya malas. Berarti kan ini bertentangan ya. Nah, ketika ada dua kalimat bertentangan, ketika disambung dia menggunakan laakin. <coughs> Coba. Hamidun mujtahidun lakina lakinna sodi kuhu ya mm -mm. Sodi kohu, kaslanu ya kaslanu <coughs> ya kaslanu ini isim kalimun sorif ya jadi tidak tan tidak tanwin ya lihat antum sodi kohu di garis bawah itu garis bawah ya ini ada perubahan apa yang tadinya sodi kuhu huruf kofnya tadinya apa doma, doma. menjadi apa Fathah karena ada lakinna ya lakinna Sodiqohu kaslanu ya Hamid adalah orang yang rajin lakinna Sodiqohu kaslanu akan tetapi temannya malas ya paham ya ya silakan sekarang nomor satu Muhammadun Tawilun iya Tarjim Muhammad Tinggi iya Hamidun Qasirun Hamid pendek. Iya. Disambungkan dengan lakinna menjadi Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Iya, lakinna hamid Lanya panjang ya. Lakinna ya walaupun disitu situ ada dikasih harokat Kalau dikasih harokat tuh harokat yang fathah ber berdiri ya, Lakinna ya. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Ya, hamid adalah orang yang tinggi atau Hamid ting eh Hamid lah, Muhammad Muhammad tinggi sedangkan Hamid eh sedang apa? Tetapi Hamid pendek. Ya hamidan. Lihat hamidan kalau ditulis ada tambahan alif ya karena enggak ada alif lam kan di depannya. Jadi hamidan tulisannya itu ha alif mim dal sama alif lagi. Hamidan bacanya. Paham ya? Udah pernah sering disinggung kan ya? Ya, silakan nomor 2. Aminatu mujtahidatun. Aminah rajin. Iya, Aminatu mujtahidatun. Aminah adalah wanita yang rajin. rajin. Uh tuha kasla. Iya. Saudarinya malas. Malas. Sambung ya. Sambung. Aminatu Mustahidatun. Lakin nak kasla. Iya bagus ya. Tarjim. Aminah adalah seorang yang uh, rajin dan saudara. Akan, akan tetapi atau tetapi. Akan tetapi saudarinya malas. Iya ya. Amina tu mujtahidun. Aminah adalah wanita yang ra, rajin. Uchtaha kasla. Uchtaha saudarinya kasla ma malas. Nah, kasla itu adalah bentuk muanas dari kaslanu. Jadi kaslanu itu mudzakkar. <tuh> Kalau muanasnya kasla. Nah, ini kan sedang ngomongin siapa? Saudarinya kan perempuan ya. Maka kasla bukan kaslanu. Paham ya? Nah, kita sambungkan. Aminatu mujtahidatun. Lakinna uhtaha kasla. Nah, tadinya tuha menjadi uhtaha taknya dari doma menjadi fathah. Lakinna uhtaha kasra tetapi saudarinya malas. Ya, lanjut nomor tiga. Hada hada tawilun. Hada darsu yang nggak ada yang menyebabkan dia fathah ya, darsu. Hada darsu tawilun. Huwa sahlun. Iya. Pelajarin ini. Ya, pelajaran ini. Pelajaran ini. Panjang. Pelajarannya panjang. Pelajaran ini panjang. Huwa sahlun, dia. Dia pendek. Eh, dia mudah. Mudah ya pelajaran <laughs> ini. Panjang, huwa sahlun, dia mudah. Sambungkan menjadi lakina dengan lakina. Hadzad darsu tawilun lakina huwa sahlun. Hmm, gimana tadi kalau domir itu disambung? menjadi huwa menjadi hu ya, Kita inna disambungkan dengan huwa menjadi innahu ya lakinna disambungkan dengan huwa menjadi innahu jadi kalau domir itu nyambung ke yang lain dia berubah ya bentuknya baik disambung dengan dengan apapun tadi dengan inna menjadi innahu dengan min menjadi minhu dengan lakinna juga menjadi lakinnahu gitu hadzal dars mm -hmm hadza darsu tawilun lakinahu sah lakinnahu sahla iya eh sahla sahlun, sahlun. 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 Ya, karena di sini mubtadanya adalah apa mubtadanya adalah huwa bukan sahlunnya jadi oh. sahlun itu tetap enggak berubah nah kenapa nahu tidak menjadi nah? karena sekali lagi domir itu sifatnya mabni Domir itu sifatnya apa? Mabni, mabni. tetap nggak berubah, ya. Walaupun secara asal harusnya dia berubah mabni. mansub, ya. Tapi karena sifatnya <coughs> yang tetap mabni, maka mansubnya pun dalam kondisi tetap lakin Nahu gitu. Lakinahu. Saya pahami ya. Domir itu apa? Mabni, mabni. tetap nggak bisa berubah, ya. Ulangi. Hazadar su lakin lakinahu sahlun Iya, ya. ya. Hada darsu towilun. Pelajaran ini panjang. Ya, maksudnya pelajarannya panjang selesai selesai. Hua sahlun dia mudah. Ya. Nah, kita sambungkan dua kalimat ini nih, menjadi hada darsu towilun. Lakinnahu sahlun. Pelajaran ini panjang tetapi mudah. Tetapi dia mudah. Tetapi pelajaran ini mu mudah. Ya lanjut Saya roti kodi matun Mobilku tua Iya <coughs> Hiya kowi yatun Dia kuat Iya Mobil tua kuat nah, Kalau disambungkan pakai apa? Lakin Saya roti kodi, kodi, mat, kodi matun lakin lak, lakin nahu iya iya oh, lakin naha iya lakin naha lakin naha kowi tun. Mm -mm. akan tetapi dia lebih kuat bukan lebih kuat ya di sini bukan isim taftil ya biasa ya tetapi kuat, akan tetapi dia ku kuat akan tetapi dia kuat iya ya saya roti kodi matun artinya mobilku tua ya mobilnya udah lama udah tua Hiya Kowiatun ya tapi mobil itu apa masih ku kuat ya. maka kita sambungkan dengan lakina menjadi saya roti kodi matun lakin naha ya lakin naha mobilku tua tetapi dia kuat ya mobilku tua tetapi dia ku kuat ya sekarang nomor lima khamsah Akhi mutajawijun. Mm -hmm. Saudaraku sudah menikah. Iya. Ana Anak aja pun. Mm -hmm. Saya bujang. Sambungkan. Mm -hmm. Sambungkan. Akhi mutajawijun. Lakin ni uh, ajabun aja pun. Iya ya. Ini sama ya. Inna ditambahkan ana menjadi ini atau bisa juga inani gitu ya. Artinya apa? Saudara saya sudah menikah akan tetapi saya masih bujang iya ya so, bukan saudara saudaraku ya saudaraku, saudaraku. akhi mutazawijun ya saudaraku sudah menikah mutazawijun sudah menikah Ana azabun <coughs> ya, saya masih lajang masih bujang kita sambungkan menjadi akhi mutazawijun lakin nani azabun saudaraku sudah menikah akan tetapi saya bu Bujang saya masih lajang. Ya, silakan. Nomor 6 Ibrahimu fakirun. Ya, artinya apa? Ibrahim fakir, miskin. Mm -hmm, miskin. Ya. Ammuhu, ya. Ammun. Ammun apa artinya amun? Amun Ammun, amun paman, paman. Ya, om ya, kalau bibi ammatun nah, ya, ammun itu paman kalau ammahu pamannya paman. ammahu goniun Jiddan iya pamannya kaya sekali iya sambungkan laki hmm. ibrahimu fakirun lakin nahai lakinna langsung disebut aja kan isim nih bukan Domir. Oh. Lakinna gonian jid. Ini a, a, oh, kan amuhu menjadi setelah ada Lakina menjadi am Amaha. amahu. Amahu. Ya, ya. Coba ulangi. Ibrahimu fakirun. Lakinna amahu gonian jidan. Gonian. Gonian jidan. Iya, yang berubah hanya yang depannya aja <kuh>. yang apa? mau saja ya. Ibrahimu Fakirun ya, nah, Ibrahim fakir Miskin Ibrahim miskin Ammuhu ghaniyun jiddan Pamannya sangat kah? kaya. Sangat kaya Kita sambung menjadi Ibrahimu fakirun Lakinna ammahu ghaniyun jiddan ya, Yang diperhatikan dari tadi Ammahu menjadi lakinna ammahu Tadinya ammuhu ammahu Yang lain sama Ya Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ibrahim fakir akan tetapi pamannya sangat kaya. Iya. Ya, lanjut. Baituka jamilun jiddan. Huwa sogirun Rumahmu jamilun jiddan sangat indah sekali. Iya. Dia kecil. Iya. Sambungkan. Baituka jamilun jiddan walakin nahu sogirun Iya nggak usah pakai wa ya Walaupun nggak apa-apa pakai wa juga Kita nggak usah pakai wa dulu ya Lakin nahu Iya lakin nahu Lakin nahu sogirun Iya ya, ya. Baituka jamilun jiddan Rumahmu sangat bagus Huwa sogirun Dia ke kecil Baituka jamilun jiddan Lakinnahu nah, Apa artinya? Rumah-rumah kamu indah sekali. Mm -hmm. Akan tetapi dia, dia kecil. Iya, rumahmu sangat indah. Akan tetapi dia ke kecil. Ya itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya semoga apa yang sudah kita pelajari bisa diserap dengan baik. Ya, seandainya masih agak uh, susah menyerapnya, diulang-ulang lagi untuk disimak penjelasan ini dan diulang-ulang lagi untuk latihan membaca latihan-latihan yang yang ada. Ya Insya Allah dengan murojaah akan lebih mudah terserap. Ya demikian. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته